Soal wakil gubernur itu diserahkan kepada Anis. Artinya kalau diserahkan kepada Anis tidak boleh didikte dong. Kalau diserahkan kepada Anis Baswedan artinya ya tidak harus sohibul iman. Tidak harus MSI tapi bisa saja tokoh yang lainnya. Tapi persoalannya adalah Khalid mengatakan bahwa memang terserah Anis. Mereka tidak bisa mendikte tetapi kalau inginkan bantuan PKS ya harus mengusung sohibul iman. Itu namanya <laughs> membebaskan tapi pegang buntutnya. Seandainya bahwa Anis Sohibul itu adalah sesuatu yang sudah close, yang tidak bisa lagi berubah, apakah ada partai pendukung pasangan ini? Kalau seandainya negosiasinya tidak Anis Sohibul, misalnya Anis Rasetio Edi Apakah PKS akan masuk dalam jajaran pengusung atau pendukung Anies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas Kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat Erhas Kalian. Kita ambil satu video yang menarik ya, dari sebuah saga, ya, analisis mengenai bagaimana pencalonan. Anis dan Sohibul Iman. Jadi kemarin saya mendengar dari televisi dari Khalid. Ya. Jadi ada dua pernyataan yang berbeda. Pertama dari Presiden PKS, dua dari juru bicara PKS M. Khalid. Mungkin tidak berbeda tetapi bisa dimaknai berbeda dan bisa sama. Jadi Presiden PKS setelah mengumumkan nominasi PKS adalah Anis Rashid Baswedan dan MSI yaitu Muhammad Sohibul Iman mengatakan bahwa soal wakil gubernur itu diserahkan kepada Anis. Artinya kalau diserahkan kepada Anis tidak boleh didikte dong. Kalau diserahkan kepada Anis Baswedan artinya ya tidak harus Sohibul Iman, tidak harus MSI. Kita bilang MSI nanti ya kebiasaan mereka menyebut Sohibul Iman dengan MSI. Tapi bisa saja tokoh yang lainnya. Logikanya kan Begitu kan logikanya. Tapi persoalannya adalah Khalid mengatakan bahwa memang terserah Anis mereka tidak bisa mendikte. Tetapi kalau inginkan eh, bantuan PKS atau semacam itulah inginkan kerja kader PKS ya harus mengusung Sohibul Iman. Itu namanya <laughs> membebaskan tapi pegang buntutnya ya. Dan saya kira ini membuat Anis pun menjadi dilematis. Pengertian dilematis ini adalah Artinya dia hanya bisa ke partai lain dengan mengatakan bahwa paketnya sudah close, yaitu Anis dan Sohibal Iman. Jadi kalau Anda tidak mau ikut dengan paket Sohibul Iman ya sudah. Kan begitu intinya. Maka kemudian PKB kan bereaksi kemudian. PKB merasa bahwa nggak menarik katanya. Mereka lagi mengkaji Ida Fauzia dan lain sebagainya. Bahkan PKB berusaha merayu PDIP untuk dalam tanda kutip menyingkirkan PKS. Nah pertanyaannya adalah ada dua. Seandainya bahwa Anis Sohibul itu adalah sesuatu yang sudah close yang tidak bisa lagi berubah apakah ada partai pendukung pasangan ini? Itu satu. Yang kedua adalah kalau seandainya Negosiasinya tidak Anis Sohibul, misalnya Anis Prasetyo edi, apakah PKS akan masuk dalam jajaran pengusung atau pendukung Anis? This is the question, ya, yang menarik untuk dibahas. Oke, okay. uh, saya membahas yang pertama dulu. Seandainya harus Anis harus aman harus ya Anis Sohibul Iman aman kalau seandainya harus aman apakah kemudian tidak ada akan partai lain yang kemudian akan mendukung jadi begini sobat era sekalian kalau seperti ini memang uh, ada pengalaman dari uh, ppks yang sering ditinggalkan sering dikroyok dan sering ditolak oleh Partai-partai lain, sebagai contoh misalnya, ketika Sandiaga Salahuddin Uno meninggalkan pos wakil gubernur, kan sebenarnya awalnya kader PKS yang dimajukan untuk menggantikan, tetapi tidak pernah berhasil di gelar sidang paripurna. Ya, mungkin tidak ada pelicinnya, <guruh> begitu ya. Akhirnya, ya, Anies tanpa pendamping, tanpa wakil gubernur dalam waktu yang cukup lama, satu setengah tahun, kalau tidak salah dan kemudian ketika akhirnya yang dimajukan kader Gerindra lagi karena kan Sandiaga kader Gerindra sesungguhnya sebelumnya maka akhirnya terpilih wakil gubernur. Jadi mereka tidak mau dari PKS. Ya kan? Sama seperti misalnya ketika tahun 2004 PKS menang. Ketika PKS menang, maka mereka punya keberanian untuk mengajukan Adang Dorojatun dan Dani, Adang Dani. Pada waktu itu dikeroyok rame-rame semua partai politik yang ada di DKI. Semua partai diborong oleh Fauzi Bowo dan waktu itu wakilnya Prianto kalau tidak salah. Mereka memborong semua partai politik dan akhirnya memang Adang Dani kalah. Fauzi Bowo yang menang. Fauzi Bowo yang sebelumnya sekretaris daerahnya Sutioso akhirnya menang menjadi gubernur dan Prianto menjadi wakil gubernur. Nah dari situ kelihatan betul bahwa mereka tidak ingin PKS yang berkuasa. Padahal tahun 2004 itu sama seperti tahun 2024 ini PKS menjadi kampiun nomor satu di DKI. Jadi sobat era sekalian fenomena ini bukan tidak mungkin terjadi kalau seandainya PKS ngotot untuk memajukan Sohibul Iman, partai-partai lain ogah menyongso, uh, menyodorkan diri. Tetapi yang membedakan adalah, ya, yang membedakan adalah faktor Anisnya. Kalau pada tahun 2004 Adang Dani itu semua PKS, Adang Noro Jatun PKS, kemudian Dani, ya, saya lupa nama lengkapnya. Akhirnya memang menjadi anggota DPD setelah itu tetapi dari PKS juga. Uh, endorsement dari PKS juga akhirnya. Jadi mereka akhirnya ya mendapatkan kompensasi tetap ya dari PKS juga. Nah karena itu sobat era sekalian, uh, karena ini PKS semua ya bisa jadi kemudian orang alergi. Nah sekarang ini ada faktor independen, faktor Anies Baswedan dan sesungguhnya Poros lain juga menginginkan Anies Baswedan. Sekjen PDIP yang biasanya keras terhadap arus kanan, misalnya, juga menyebut Anies Baswedan sebagai calon gubernur mereka. Tetapi, mereka juga tetap mengatakan mereka akan mendorong kader mereka, maksudnya kader mereka, minimal untuk posisi wakil gubernur PKB juga begitu. Nah kalau seandainya PKB sama uh, PDIP sepakat sweet mereka katakan antara Ida Fauzia dan Prasetyo uh, Pras Setio Edi siapa yang menjadi wakil gubernur Anies akankah Anies kemudian beralih berpaling tidak PKS tetapi kemudian pasangan ini atau sebaliknya Nasdem yang tanda kutip yang menjadi penyelamat PKS. Jadi sobat era sekalian kalau dalam kasus Adang Dani PKS dikeroyok sendirian, tapi dalam kasus Anis Sohibul, barangkali posisinya tidak serumit posisi sebelumnya. Jadi, jadi ada ada soal seperti itu ya, sobat sekalian. Jadi sedikit berbeda dibandingkan posisi 2004 karena ada faktor Anisnya. Kecuali kalau tidak ada faktor Anisnya, karena ada faktor Anisnya, maka posisinya agak sedikit beda, sedikit berbeda ya. Oke, itu yang bisa saya garis bawahi untuk hal yang pertama. Nah, hal yang kedua adalah terkait dengan te seandainya akhirnya nego. Jadi dalam dalam uh, dalam skenario pertama ini uh, aman, itu bisa jadi uh, Nasdem menjadi penyelamat PKS. Jadi NasDem masuk ke PKS, atau sebaliknya, NasDem menjadi faktor terakhir yang kemudian membuat komposisi ini buyar. Oke, nah dalam skenario yang kedua, Sobat Era, sekalian pertanyaan utama di dalam uh, judul video ini adalah: Apakah kalau tidak aman, tidak anis sohibul iman, presiden akan caw menarik diri? Eh, PKS akan menarik. Eh, uh, ini kering-kering sedap ya saya melihat posibilitas itu tetap ada. Terutama kalau seandainya PKS dirayu oleh Gerindra. Karena selama ini PKS dan Gerindra plus Prabowo memiliki hubungan yang baik. 2014 PKS mendukung Gerindra dan Prabowo, mendukung Prabowo tepatnya. 2019 juga begitu, hanya 2024 mereka berbeda jalan karena PKS lebih memilih Anies Baswedan. Tetapi bukan berarti PKS punya masalah dengan Prabowo Subianto. Nah sekarang kalau Gerindra yang 14 kursi mau bergabung dengan PKS selesailah mereka, mereka bisa kemudian uh, Mengusung paket yang lain untuk berhadapan dengan Anies Baswedan, jadi Gerindra bisa pada niat semula memberikan kesempatan pada kader uh, apa PKS untuk menjadi wakil, dan kemudian mereka menarik siapa yang kuat untuk melawan Anies Baswedan. Jadi, ini salah satu skenario, dan akhirnya uh, PKS. Itu akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, yang menyebabkan PKS akan sangat disayangkan oleh pendukungnya. Karena para pendukung PKS berharap PKS tetap menjadi partai oposisi, tetap menjadi partai yang mendukung Anies Baswedan dengan tagline "Perubahannya". Nah, kalau kita mau mendukung perubahan dan menganggap bahwa perlu perimbangan politik, mudah-mudahan PKS tidak nyebrang ke Gerindra tidak nyebrang ke Kim. Walaupun selalu dikatakan bahwa yang namanya politik itu dinamis. Walaupun dalam pilkada itu dukung mendukung calon itu biasa saja. Kemarin saya mendengar misalnya Gerindra gabung sama PKS di Banten. Kader Gerindra dimajukan sebagai calon gubernur, kemudian kader PKS yaitu Dimyati Natakusuma yang sebelumnya P3 kalau tidak salah itu dijadikan calon wakil gubernur. Jadi eh biasa kerjasama yang begitu ya apa saling silang itu. Tetapi masalahnya memang Jakarta menjadi suatu ikon. Apakah misalnya nanti PKS dalam tanda kutip tega harus berhadapan dengan Anies dan pendukungnya yang nota bene bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies Baswedan. Walaupun Penambahan kursi PKS itu sesungguhnya tidak terlalu lebih besar dibandingkan dengan penambahan kursi yang didapat oleh partai-partai seperti PKB dan Nasdem. Coba ditampilkan lagi uh, apa perolehan kursi di uh, DKI. Kalau kita lihat sobat era sekalian PKB dari 5 menjadi 10 berarti 5 kursi nambahnya. Kalau uh, Nasdem dari 7 menjadi 11 berarti tambah 4 kursi nah PKS dari 16 ke 18 dua kursi saja nambahnya jadi faktor Anis hanya menambah dua kursi sesungguhnya jadi sobat era sekalian di sini terlihat bahwa ternyata PKS tidak menikmati keuntungan yang paling besar dengan adanya Anis Baswedan jadi klaim yang mengatakan bahwa PKS menikmati Kotel efek Anis ya sedikit tidak terlalu terbukti kalau kita lihat angka-angka ini penambahan kursi legislatifnya cuma tiga di tingkat eh, DPR di tingkat nasional dan di tingkat lokal hanya dua. Jadi artinya insentifnya nggak terlalu banyak dong. Lalu kemudian apa yang membuat Pks harus berterima kasih kepada Anies Baswedan? Maka salah satu analisisnya paling tidak berangkali ya, menurunkan kursi PDIP, menurunkan kursi Gerindra sehingga mereka kemudian kursinya tidak lebih banyak dari PKS sehingga PKS mendapatkan jabatan ketua. Mungkin itu. Karena sebelumnya PDIP dari 25 ke 15. Tapi jangan salah. Bukan Anies yang menggerogoti kursi PDIP di Jakarta tetapi tentunya Gerindra, Prabowo dan barangkali jaringan aparatusnya. Tetapi lucunya Gerindra sendiri juga kurang dari 19 ke 14. Loh kok bisa begitu? <tuh> itu menjelaskan bahwa di sini hanya penggerogotan tapi tidak disertai dengan kampanye untuk menaikkan. Karena kampanye untuk menaikkan itu hanya berlaku untuk pilpres tapi untuk pilek kelihatannya dilepas. Nah, yang memanfaatkan pilek dengan sangat baik adalah salah satunya partai Golkar. Yang tambah 17 kursi di tingkat nasional, ya. Kemudian 4 kursi di tingkat lokal atau di tingkat eh, Jakarta, di tingkat Provinsi Jakarta. Itu sobat era sekalian ya, analisisnya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan PKS tidak tergiur untuk lari dari koalisi Anies Baswedan, kendati mereka akhirnya dalam negosiasi, tidak mendapatkan kursi atau posisi sebagai wakil gubernur, karena the nature of PKS itu ya mendukung sosok seperti Anies Baswedan, harusnya bukan sosok yang lain. Saya membayangkan sosok lain itu siapa, tapi kalau Ridwan Kamil yang maju, ya bisa jadi mereka melakukan reunifikasi sebelumnya karena Ridwan Kamil pernah di endorse oleh PKS ketika maju sebagai uh, calon wali kota Bandung ya. Oke, coba sobat RH sekalian menarik ini ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH kalian, Tadi mohon maaf ya, ada sedikit trouble. Nanti pada bagian itu di, di apa di cut saja. Uh, itulah resikonya kalau live, tetapi live itu asik karena challenging ya. Jadi kalau kita salah, langsung kita diketahui oleh uh, sobat RH kalian ya. Oke, okay. uh, salam perubahan. Anis dipasangkan dengan siapapun tak mungkin menang. Wah ini malah uh, begitu ya. Assalamualaikum, menghadir Bang Refli. Kemudian berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Malah mati kemudian. Ini zamannya nepo-nepo. Bukan di zaman demokrasi atau kisah si reform. Apa maksudnya ini? Harusnya MS masing-masing partai mengajukan kadernya masing-masing. Tidak harus dari luar partai asal menang. Uh, iya, tetapi uh, itu pemikiran yang harus diimbangi dengan begini, membolehkan calon independen, harusnya. Jadi setiap partai politik harus mengajukan, dan calon independen juga dipermudah. Itu persoalannya, ini kan calon independen tidak dipermudah, sehingga Dharma Pongrekon tidak bisa nyalon ya. Saya mengharap Gerindra dan PKS berkoalisi, religius ya, ke sana ini ya, buzzer ini kelihatannya. Rumit threshold, ya threshold yang membuat rumit. Makanya saya termasuk orang yang menentang threshold. Karena threshold dibikin susah, ya. Kita deklarasi mendukung seseorang tapi tiba-tiba kursinya belum nyampe. Ini kan jadi lucu jadinya. Ya. Uh, menurut Refli Harun siapa cawagup yang paling tepat? Marsetyo rekam jejaknya buruk. Dulu meng, menginisiasi interpelasi angket untuk menurunkan Anis. Dia juga yang menjegal dan membuli program Anis. Dia tetap musuh. Bukan Marsetio ya, Marsetio itu Marskal. mantan apa Kasau ya, kepala staf Angkatan Udara Kasau. Tapi ini Prasetyo ya, Pras Prasetyo Edi Marsudi. Saya katakan akhirnya tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Makanya ada Aliansi ideologis, ada aliansi uh, strategis, ya, dan ada aliansi pragmatis. Saya hanya bisa menolerir dua aliansi, aliansi ideologis dan aliansi strategis, ya. Tapi pragmatis, yaitu aliansi antara Prabowo dan Gibran itu aliansi pragmatis, betul-betul pragmatis, ya. Karena Prabowo tahu kekuatan Gibran di bapaknya, bapaknya presiden, dan it happens, ya. Nah. Jadi, kalau menurut saya, kita lihat PDIP sekarang posisinya seperti apa. PDIP sekarang posisi pada pilihan mungkin berada di struktur pemerintahan, karena itulah kita membutuhkan oposisi yang lebih banyak. Kalau partai seperti PDIP mau beroposisi, itu baik agar ada perimbangan tetapi kalau dia diserap juga oleh pemerintahan eh, Prabowo maka tidak akan ada lagi yang namanya check and balances. Lemah sekali oposisi. Sekarang secara oposial kan oposisi itu ada hanya PKS saja, ya. Demokrat begitu dikasih jabatan selesai sekarang. <laughs> Padahal kok beroposisinya seolah-olah kepada Anies, kan tidak begitu harusnya. Kalau oposisi konsisten ya kepada Jokowi dong. Tiba-tiba kok zigzagnya masuk kepada pemerintahan tak aneh juga ya. Dan itu sudah dihukum demokrat dengan menjadi partai terkecil di parlemen ya. Walaupun barangkali ketua umumnya menjadi bahagia karena menjadi menteri itu soal lain ya. Atau orang-orang di sekitar kekuasaan, di sekitar elit partai juga senang karena memegang jabatan yang sudah tidak diemban selama 8 tahun. Jadi akhirnya ya sangat pragmatis sekali Uh, bagaimana kalau wakilnya Tom Lembong? Karena kalau wakilnya dari PKS, maka frame politik identitas Wahabi intoleran HTI FPI akan sangat keras nanti dimainkan Pak Lura. Yakin Anis bisa melawannya nanti. Kalau dulu mungkin ya, tetapi ketika Anis sudah lima tahun di Jakarta, nggak ada persoalan. Ini orang-orang non Muslim saja mendukung Anis ya. Karena Anies membuat program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Jadi gini, kalau sekarang barangkali memainkan isu itu udah nggak laku lagi. Orang orang tahu Anies seperti apa. Nah, barangkali yang tidak suka adalah segelintir orang, segelintir cukong ya, yang barangkali pada waktu itu proyeknya terganggu. Ya, yang paling nggak suka ya pasti pemilik Alexis lah. Kira-kira begitu itu pasti nggak suka ya. Ya pemilik sama waktu-waktu itu wings ya apa namanya yang tempat uh, artis yang tinju-tinju itu, nah, itu juga barangkali nggak suka. Tetapi uh, secara keseluruhan uh, Anies sangat toleran ya di dalam memimpin Jakarta, termasuk kepada kaum agamawan lainnya dan bagaimana tetap merajut kohesivitas, misalnya dalam hal izin pembangunan gereja, bagaimana kemudian dilakukan dulu pendekatan kepada masyarakat sehingga ketika izin diberikan tidak ada protes dari masyarakat sehingga terjadilah yang namanya hidup yang jauh lebih baik dan rukun sahabat ers kalian itu saja ya uh, mudah-mudahan dua skenario ini tetap tercapai pertama adalah Anis Sohibul Iman dapat berlangsung karena ada pek, ada Nasdem misalnya minimal atau kalaupun Anis Sohibul Iman tidak jadi PKS tetap di perahu Anis Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. <tuh>